Hari ini merupakan hari ke-54 ayah kami, Saudara Anwar Ibrahim, dipenjarakan di Sungai Buloh sebagai tahanan politik Malaysia nombor 1. Saya mewakili keluarga memang mengucapkan amalan terharu atas semangat dan sokongan padu Tuan-tuan Puan-Puan Hamba pada malam ini. Alhamdulillah, nak top Olimpiade Belasan ni memang susah. Dia berpidato nombor 1 di parlimen dan di luar parlimen. Di forum-forum pun bukan diduduk, dia masih lagi diri ceramah. Dia kata cara dia dia tak pergi forum, dia kena ceramah juga. Semangat tu, Masya Allah. Ada beberapa perkara yang saya ingin menegaskan pada malam ini. 3 perkara saja. Alhamdulillah, kami dapat berjumpa dengan ayah minggu lepas, hari Jumaat. Kami hanya dibenarkan sekali sebulan, sebulan sekali berjumpa dengan ayah melalui kaca dengan pintu penjara besi selama 45 minit. Dapat hanya berjumpa sekali setahun sekali untuk berdakapan, berpelukan hanya hari raya sahaja. So, sebulan sekali ni dapat jumpa melalui kaca 45 minit melalui telefon. Kami dapatlah jumpa minggu lepas hari Selasa di mahkamah. Kalau ada Facebook tu, nampaklah kami bagi makanan sikit. Kalau tidak di penjara, semua ditolak. Papa dia akan puasa setiap Isnin dan Khamis. Kurma pun ditolak oleh pihak penjara. Air zam-zam pun tidak boleh masuk. Dr. Syed Hussein Ali baru balik daripada umrah 2 minggu lepas. Dia ada bagi kurma sikit, ajwa. Dia ada bagi air zam-zam. Kami minta bagi, ditolak. Betapa zalimnya pihak-pihak tertentu. Kata tak, sorry, tak boleh. Atas arahan, tak boleh bagi air zam-zam, tak boleh bagi kurma. Yang paling teruknya, ubat-ubat beliau ditolak. Bukan sahaja cukup dia tahanan politik, tetapi dia juga sakit belakang, memerlukan sesetengah ubat untuk tahan sakit. Itu juga ditolak. Kami minta Dr. Jayendran, dia head of panel daripada Hospital Kuala Lumpur. Dia kata tak apa, dia doktor, dia tahu ubat apa yang boleh bagi, ubat apa yang boleh tak. Ditolak. Sebagai pesakit, kita kan ada rekod mana ubat yang kita dah pakai ke tidak. Itu pun ditolak. So, kami baru sekeluarga dua minggu lepas menulis surat kepada pihak hospital menolak sekeras-kerasnya tindakan zalim. Tidak dibenarkan ubat, tidak dibenarkan. Kami adalah bagi sikit macam suplemen. Itu pun ditolak. Tapi tak apa, masa perjumpaan dengan beliau, beliau masih semangatnya kental. Jumpa sekali, susah nak senyum. Tapi pertama kali dia akan cakap, semua sihat, jangan risau, Papa okey, senyumlah sikit. Memang pilu. Ini bukan sekali ya, tuan-tuan dan puan. Bukan 2 kali, 5 kali ayah dipenjarakan. Kita ni mudah lupa. Dari YB Abdullah Sani dah sebut, zaman muda lagi di Baling, Kedah, 98 kena ISA. Ingat kami lupa? Ingat kami senang duduk je kat rumah? Disebabkan begitu saya berdiri di sini. Tidak, saya katakan tidak kepada pihak kuasa yang rejim boleh menghumban ayah, penjarakan dia, dipukul. Saya katakan tidak. Kami akan bangkit, kami akan lawan. Allahuakbar. Dengan senang. Masa usia 98, saya baru 13 tahun. Adik saya Hana yang paling bongsu 6 tahun. Soalan dulu yang ditanya adalah soalan yang sama anak-anak saya tanya. Kenapa Papa Tok? Kenapa orang
jahat ambil Fah Batuk. Saya ada anak dua orang, Sulaiman 3 tahun, Yahya 1 tahun. Yang kalau ayah saya selalu ceramah Wak Leman tu Sulaiman lah. Bapa mertua saya orang Jawa. Khabarin, ada orang Jawa kat sini? Waras. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya ingatkan balik, tapi tak apa. Ayah sering katakan, jangan risau, hikmah itu ada. Dia dipukul, dia dipenjarakan, dia diaibkan, tapi keluarga tertanggung. Tapi percaya, rakyat membuka mata. Betul tak betul? Sekarang ini membuka mata tak cukup. Kita sudah tahu. Kita sudah tahu dah semua. Isu-isu GST, pendidikan. Pendidikan kita jauh terpesong, jauh ketinggalan. Dari 2001 ke 2009, satu dari empat anak muda kita, anak kecil, sekolah menengah, tercicir dari sekolah menengah. Kalau yang dapat pun graduate, dapat masuk universiti, tak dapat kerja. Peluang pekerjaan sungguh susah. 40% tak dapat kerja dalam masa 2 tahun. Rintihan kita, rintihan rakyat kesusahan, jurang perbezaan antara penguasa dengan isteri dengan anak-anak sungguh jauh. YB Abdullah Sani kata, rambut ke RM1,200? Saya tak boleh faham. Alhamdulillah, adik saya potong rambut saya, so free. Siapa-siapa yang nak potong rambut yang untuk free tu datanglah ke pukis rambut. Cantik tak cantik tu cerita lain. Tapi bayangkan, kerajaan rejim Perdana Menteri dan keluarganya betapa boros. Anaknya Dizadis ada apartmen mewah di Los Angeles berjuta-juta. Dia producer movie apa, Wolf Street, Hollywood blockbuster berapa juta. Itu duit siapa? Kami nak tanya, itu datang mana? Dia kata dalam expose Sarawak Report dan di New York Times. Dah baca belum? Dia katakan Riza Aziz, anak Perdana Menteri, bukan sahaja producer movie Hollywood ni, juga ada apartmen mewah di Los Angeles. Datangnya daripada Prime Minister's Office. Dia kata, mana datang duit? Mana datang duit ni? Dia kata, dari inheritance, keluarga punya duit. Selepas itu, seminggu lepas itu, Najib punya adik-beradik, empat-empat adik lelaki dengan abang lelakinya kata, tidak, ayah kami, mantan Perdana Menteri Tun Razak, amat berjiwa rakyat. Tidak akan, kami tidak ada duit sebanyak-banyak begitu. Habis itu duit itu dah datang dari mana? Yang kedua, saya nak juga pesanan ayah. Kita jangan gusar, kita jangan sedih. Walaupun mak dia minta maaf dengan salam banyak di Pematang Pauh. Dia ada meeting banyak, dengan jumpa dengan orang Pematang Pauh, nak tengok macam mana. Kerana kami diberitahu petition kami ke proses pengampunan ditolak. Tapi dah sampai hari ini kami tidak dapat apa-apa lagi daripada official, ya, daripada istana. Kami tak tahu apa-apa, tapi di mahkamah kata petition kami ditolak, dan Dewan Speaker hari itu kata dengan ini kedudukan MP seat di Pematang Pauh dikosongkan kerana permohonan pengampunan ditolak. Tapi sampai hari ini, saya nak bagi tahu pihak keluarga tidak ada apa-apa official dari istana. Mana datangnya maklumat sebegini? Kalau bukan dia konspirasi politik, bukan tahanan politik, kenapa tidak dimaklumkan kepada keluarga dulu? Daripada hantar ke mahkamah dan hantar ke Dewan Speaker. Kami masih lagi menunggu
official letter dari istana. Dan yang kedua, petisyen rakyat minta tolong tanda tangan. Minta tolong tanda tangan dia untuk membebaskan ayah. Kami juga ada petisyen lain yang diadakan dan dibawa ke banyak cabang-cabang. Saya juga nak berterima kasih kepada cabang PJS untuk mengadakan ceramah malam ni. Tanpa pertolongan cabang-cabang, memang kami memang tidak boleh membuat semua. Terima kasih. Dan akhir sekali, saya nak menegaskan bahawa saya dah pergi merata-rata dah. Tak payah nak cakap lagi pasal konspirasi politik ni. Orang sudah tahu. Yang orang yang fitnah ayah saya ni, namanya si Saiful. Saya nak cerita sikit. Pertama kali saya jumpa dengan dia, pertama kali di pilihan raya, ayah ada ceramah di Lebah Pantai, besar-besaran untuk ceramah kakak Nur Izzah. Lepas tu dia habis dalam sekitar 11:30, 11:45. Ayah terus ke Lebah Pantai punya ofis, jumpa dengan kakak Izzah, dengan orang-orang cabang Lebah Pantai dan juga seluruh KL. Lepas tu dia bagi saya bersama adik saya Nurhana. Ayah kata, baliklah dulu, dah lambat. Saya kata, okey. Kami masuk kereta, nak balik ke rumah. Tiba-tiba, ada seorang pemuda datang. Duduk depan kereta. Yang bawa kereta balik tu saudara saya, Abang Boy. Saya dengan Hana duduk belakang. Tiba-tiba kami pandang, kita pandang. Hana, siapa tu? Hana pun kata, tak tahu kat luar. Orang baru kot. Sebab masa pilihan raya ramai sukarelawan. Rasanya dia orang baru datang untuk tolong pilihan raya, okey? Masa tu dah nak kat 12 pagi. Lepas tu dia dengan macunya pandang belakang. Nuha ya, Hana. Saya masa tu tak kahwin lagi, dengan tak manis ya kita sebagai perempuan cakap dengan orang kita tak kenal pagi-pagi buta. So saya tak selesa masa tu, Hana pun tak selesa. Kami kata ya. Soalan pertama si Saiful tanya kepada saya dengan Hana, rapat tak dengan ayah? Keluarga rapat tak dengan ayah? Saya kata, apa pelik sangat soalan ni? Rapat? Untuk orang yang pertama kali jumpa, yang orang tak kenal, tak ada siapa dalam logiknya tanya, rapat tak dengan ayah? Saya, masa tu saya macam, yelah, aku nak rapat tak, macam mana pula ayah? Soalan kedua, dia boleh tanya saya, kalau papa keluar, dia keluar seorang atau dia keluar ramai-ramai? Itu soalan kedua si Saiful tanya saya. Saya masa tu saya dah, ya Allah, peliknya orang ni. Saya pandang Hana, Hana pandang saya lagi. Tengok-tengok dia budak mentah yang tak sabar-sabar nak tulis bila saudara Anwar take solat, bila ni host keluar seorang-seorang untuk menjadi dalam konspirasi politik yang sungguh jahat. Nampak sangat. Ayah keluar seorang ke ramai-ramai? Kenapa orang nak tanya soalan begitu? Tak sangka. Tapi bangkai gajah tidak boleh disorok. Dia pula membuat aduan 2 hari sebelum berjumpa dengan dia buat aduan, dia berjumpa dengan Perdana Menteri Najib 2 hari sebelum dia buat aduan. Mana kita dapat berjumpa dengan Perdana Menteri di rumah beliau bersama dengan isteri, bersama dengan siapa? Syafie. Tapi Syafie mengaku dia ada di rumah Perdana Menteri malam itu, cuma dia tak berjumpa dengan si Saiful. Kemudian wartawan tanya juga Perdana Menteri masa itu, betul tak Perdana Menteri Najib yang Perdana Menteri ada berjumpa dengan Saiful? Dia kata apa? Mula-mula dia kata tidak. Lepas tu dia tukar balik, dia kata ya, saya ada berjumpa dengan dia mengenai biasiswa. Masa itu Perdana Menteri Najib Tun Razak adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan. Kenapa dia nak bagi biasiswa satu? Kedua, Saiful ni universiti drop out. Fail. Semua subjek dia di Uni10 fail. Mana nak dapat biasiswa?
beasiswa ke untuk Universiti Brockport. Dan dua hari selepas itu ditanya lagi Perdana Menteri, wartawan lain, betul tak Perdana Menteri Najib yang Perdana Menteri ada jumpa dengan Saiful? Ya, kerana dia datang membuat aduan. Dua cerita ya, mula-mula beasiswa dan dua membuat aduan. Bercanggah. Orang mana yang dianiayai sebegitu berjumpa dengan Perdana Menteri? Bukan patut kita jumpa keluarga, mak, ayah, adik, kakak, membuat aduan sebegitu. Ini terus ke Perdana Menteri. So, saya rasa saya tak payah, saya perlu jelaskan. Kita tahu politik kotor yang dimainkan, sering dimainkan. Sebenarnya saya dah serik 17 tahun. Saya kata papa, kami sekolah ada. Papa, papa betul ke papa? Papa ada banyak peluang di New York, di Istanbul, di Jakarta. Tapi dia kata tidak. Dia tanggungjawab dia kepada rakyat Malaysia. Tanggungjawab dia kepada orang Melayu, orang India, orang Cina, orang Kadazan, orang Dayak. Itu tanggungjawab dia. Dia akan mempertahankan hak dia. Dia akan mempertahankan hak kita. Mempertahankan hak orang rakyat Malaysia. Dan itu saya memang kagum. Apa yang saya belajar, nilai perjuangan, nilai pengorbanan, tidak lain tidak bukan adalah ayah saya dan ibu saya. Itu kita sebab kita kena doa lebih. Kita kena bangkit, kita kena bagi kesedaran, kita kena maju. Boleh tak boleh? Boleh. Kenapa serius sangat? Saya serius sangat ke? Sorry, saya banyak sangat ceramah ni, dia teringat lagi pasal ayah. Dia asyik senyum je. Dari 45 minit, jumpa dia 45 minit lah dia akan senyum. 45 minit lah dia akan tanya, semua orang sihat? Orang kat Penang macam mana? Orang kat PJ macam mana? Orang di Perak macam mana? Itu ayah. Kerana saya tahu kekuatan dia bukan dari kemampuan fizikal. Kekuatan dia adalah kekuatan dari tidak pernah menyerah kalah. I will never surrender. So saya, insyaAllah, saya doakan. Saya pun penat tu penat. Saya tak tahu macam mana dia buat. Saya pernah ikut program ayah. Saya pernah ikut program dekat sini pernah, dekat Penang pernah. Satu hari saya tak larat. Saya dah jatuh pingsan malam tu. Papa masih lagi boleh jumpa meeting, jumpa orang ni. Pergi cabang sana, pergi cabang sini. Ceramah sana, ceramah sini. Saya asyik tengok jam je. Saya tengok, ya Allah, bila lah nak balik, ya Allah, bila lah boleh tidur. Itu ayah. Itu papa saya, Masya Allah. Semangat dia ada berjiwa rakyat. Saya dah lupa apa poin 3 saya nak cakap. Tapi kita kena bersatu. InsyaAllah kita kena teguh. Banyak lagi isu-isu saya tak kupaskan kerana kita dah tahu. So kalau boleh saya minta 1 Mei yang berhormat Abdullah Sani sudah sebut, kita turun, kita tunjukkan. Boleh tak boleh? Boleh! Kita kata boleh, tengok-tengok tak nampak ni. Saya panggil lah. Mesti, insyaAllah. Lawan tetap. Lawan. Saya pun nak bagi salam sekali lagi kepada ayah, dari ayah dan mak. InsyaAllah. Saya ada satu sajak saya nak bacakan. Kerana Cikgu Faris kan dia bagi pantun. Tapi pantun dia orang garang. Terima kasih banyak. Yang ini berjudul Apa Khabar Saudara Anwar dari Reformis, ditulis masa 1998 daripada Muhayat, yang dibacakan Ita Muhayat. Dia juga di cabang Perak. Perak ke? Apa khabar Saudara Anwar? Apa khabar Saudara Anwar? Apa khabar Saudara Anwar? Mana mungkin saudara sejahtera jika jasad dimamah derita walau jiwa bebas merdeka. Apa khabar saudara Anwar?
kami layak menyapa khabar kerana di antara kami masih kedapatan yang sempit kira bicara, kurang ketahanan dan terluka jiwa. Apa khabar Anwar? Mungkinkah kelantangan dan keperkasaan jiwa saudara hanya segelintir sahaja yang bisa menterjemah sehingga penterjemahan itu merealisasikan makna kejayaan? Apa khabar saudara Anwar? Meskipun ada yang tercicir di dalam perjuangan ini, meskipun yang ada pergi dijemput ilahi, namun armada juang yang saudara bina tidak pernah menepi jarum kompasnya. Apa khabar saudara Anwar? Betapa remuk jiwa kami menyaksikan kekuasaan sang penguasa yang menjadi-jadi. Namun, kami masih selesa bersama anak isteri. Apakah itu sama dengan gelodak jiwa yang saudara rasai di dalam kamar yang serba sepi? Sesungguhnya kami amat malu dengan diri kami sendiri. Apa khabar saudara Anwar? Andai kami bisa menghayati sebahagian sahaja dari ketahanan dan keperkasaan daya juang saudara, sudah pasti kerakusan sang penguasa lenyap dari bumi tercinta. Oleh itu, kita jangan sia-siakan pengorbanan ayah dan pengorbanan kita untuk anak-anak dan masa depan kita. Lawan tetap! Lawan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.